tepung terigu, yeah. Margarin palmia, yeah, okay. Vanili, garam, minyak, dan air. Pertama ya. Ya, kita proses dari awal ini, Pak, ya. Ya, proses dari awal. Air berapa ini, Pak? Airnya 4 gelas. 1 banding 1, Mas. Ini mau bikin berapa banyak, Pak? 1 kilo. Kemudian apa nih, Pak? Ini minyak. Minyak kelapa ya, Pak? Minyak kemasan. Oh, minyak biasa? Ya, minyak sayur. Minyak sayur. 4 gelas juga. Terus selanjutnya dikasih vanili. Vanili 4 sendok. 4 sendok. 4 sendok kecil ya, Pak? Iya. Satu sendok, kira-kira 1 sendok teh. Nah, ini tepung apa, Pak? Tepung terigu, tadi ya. Ini tepung terigu sama. Oke, teman-teman, ini proses pembuatan kue ratopia. Tepung terigunya berapa ini, Pak? 1 kilo. 1 kilo. Berarti ini setengah, terus yang ini setengah ya, Bu, ya? Ini nanti buat tambahan. Oh, buat tambahan. Ya, barangkali kurang. Ini berarti udah sekilo ini, Pak? Ini sekilo. Oh, iya. Langsung diuleni, Pak? Ya, langsung diulen. Ini kulit luar ya? Ini kulit luar. Oh, apa yang kulit luarnya? Nanti kulit dalamnya ada lagi. Ini kue ratopia ini kalau dari pembuatan awal sampai jadi itu lama ya, Pak? Kira-kira 4 jam. 4 jam. Ini udah nih, Pak? Udah. Tiga, apa, satu-satu gitu. Oh, cetak ya, Pak? Nggak, dipilah. Oh, dipilah. Jadi semuanya, Pak, diginiin, Pak? Iya. Okay. Ilmu kan nggak dibawa sampai mati. Yang dibawa itu kan amalnya, bukan ilmunya. Ilmunya kan nggak akan ikut mati. Sekarang bikin adonan kulit dalamnya. Pertama tepung terigu. Ukuran berapa ini, Pak? Ukuran 1,5 kilo. Oh, pasti malah lebih banyak kan dalamnya ya, Pak? Iya. Kasih vanili 3 sendok. Kasih garam 3 sendok. Ini garam gunanya untuk pengawet alami. Kalau di lainnya itu nggak berani pakai garam. Iya, kenapa, Pak, biasanya kenapa nggak berani? Ya, takut rasanya berkurang gitu. Rasanya itu kan kalau ciri khas latopnya kan enggak asin ya. Gitu ya. Gurih-gurihnya enggak ada. Beda ini, Pak. Beda. Beda dari yang lain. Kasih margarin palmia. Secukupnya ya, Pak. Ya, ya kira-kira 3 sendok makan. Lalu kasih minyak. Ya, garamnya berapa nih, Pak? Kira-kira kalau 1,5 kilo itu 1 liter. 1 liter. Berarti ini tanpa air ya, Pak, ya? Tanpa air. Kalau dalam itu tambah air. Iya. Full minyak semua. Kecuali yang luar ya, Pak, ada airnya dikit. Iya. Udah nih, Pak? Udah ini, sampai kalis. Udah kalis. Oh, semenit ya, Pak, kira-kira ya, Pak? Kenapa? Kira-kira semenit tadi ya? Iya. Saya mau dibikin dalemannya ini. Warnanya sama ya, Pak? Gak, iya, sama. Kayaknya ini tepung terigunya. Gimana, Pak? Agak beda tepungnya? Beda, iya. Biasanya gimana sih warnanya? Warnanya ada agak putihan. Ini agak jadi dilipat, iya. Ini udah profesional, Pak, pakai tangan satu tok. Enggak, biasanya kalau profesional itu pakai dua tangan, cepat. Tangan kiri gitu. Iya, sama kiri. Ini
kirinya nggak mau gerak. Itu depan lagi pak? Kasih kulit dalam lagi. Double dua kali pak? Iya, kalau bakpia itu cuma satu kali. Satu kali ya, ini dua kali. Ini dua kali. Bikin kacang hijau dulu. Oh ini kacang hijau? Iya. Ini yang masak kacang hijau ya pak? Sama, kacang hijau. Nanti kan dilipat kayak gini mas. Jadi ini prosesnya berlapis-lapis ya pak? Berlapis-lapis. Kuala topianya kalau udah jadi bisa tahan saya berapa lama pak? Kira-kira kurang lebih 15 hari tanpa pengawet. Pengawetnya cuman garam sama gula. Ini kok ada yang kotak panjang ini bulat gimana bedanya? Ini kacang hijau, ini coklat. Untuk membedakannya itu ya? Iya. Oh gitu, cetakannya. Kalau udah dicetak begini, berarti udah nanti tinggal di-open aja, Pak? Tinggal di-open 20 menit. Nah, ini loyang, taruh di loyang dulu. Tata nanti masuk ke open. Open ya, Pak? Masuk ke open. Selama berapa lama? 20 menit, kurang lebih 20 menit. Ini udah matang, Pak? Setengah matang. Setengah matang, mau dibalik ya? Ya? Mau dibalik. Ini kayak gini, lembung-lembung. Nanti kalau udah matangin, 5 menit tok ya? 5 menit. Siap, masukin lagi. Tunggu 5 menit kemudian, udah jadi ya, Pak? Matang. Nah, ini setelah 5 menit, udah matang ya. Udah matang. Tandanya udah... kehitaman di atasnya. Oh, iya. Coklat. Tuh udah matang. Ya, matang. Langsung masukin yang berikutnya. Nah ini rasa coklat. Pertama itu dulu ikut bos sales, jadi sales sales pribadi. Dapat ilmunya ya dari teman saya sendiri. Resepnya teman sama resepnya bos tak jadikan satu. Jadi nemu rasa tersendiri. Pertama sih iseng ya mas. Tahunya alhamdulillah semakin kesini kok tambah omset, tambah bikin lagi ya. Alhamdulillah banyak peminatnya. Akhirnya saya fokuskan, gak nyalesin lagi, bikin produk sendiri. Pertama kali bikin berapa? Antara 600 pitch. Kalau pertama menjual itu saya dropin di warung-warung, toko-toko. Alhamdulillah lancar, laris. Sekarang itu kalau per hari itu antara 3.000 pcs. Kalau harga sekarang itu 2.500. Kalau rezeki kan udah diatur sama Allah. Yang penting kita tetap usaha dan selalu ikhtiar dan berdoa. Kuncinya itu sih banyak-banyakin istighfar sama sedekah. Itu paling utama. Sarannya tetap semangat dan konsisten dan selalu berdoa, jangan lupa bersedekah. Ya walaupun bersedekah tenaga bukan harta ya, tapi paling utama itu ibadah, doa, terutama doa, jangan lupa.